Ya pemirsa, pola zonasi pada PPDB tahun ajaran 2024 dilakukan untuk mengubah stigma sekolah favorit dan menilai para kepala sekolah yang benar-benar mempunyai manajerial yang baik dan guru yang berprestasi di sekolah tersebut. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Zayadi mendukung pola zonasi pada PPDB tahun ajaran 2024. Hal ini dapat meningkatkan kualitas dan mutu sekolah, sehingga diharapkan ke depannya ada pemerataan dalam arti pemerataan kualitas, karena seluruh sekolah sumber dayanya tergantung dari sekolah masing-masing. Lebih lanjut, Zayadi saat diwawancarai awak media 1 Juli 2024 lalu menyebutkan, berkaca dari zaman sebelum ada pola zonasi, masih banyak perstigma sekolah-sekolah favorit yang dalam artian masih banyak anak-anak yang hanya berprestasi saja yang boleh masuk sekolah tersebut. Tetapi untuk saat ini tidak ada lagi seperti itu. Ini memang dengan pola zonasi ini sebenarnya cukup bagus untuk meningkatkan kualitas sekolah, meningkatkan mutu sekolah. Sehingga memang kita harapkan ke depan ada pemerataan. Dalam arti pemerataan kualitas. Kenapa? Karena seluruh sekolah itu sumber dayanya tergantung kepada bagaimana kelola lagi prestasinya. Tidak lagi kalau kayak dulu. Kalau dulu kan sebelum zonasi dan sampai hari ini masih terstigma ya atau sekolah-sekolah favorit. Kenapa? Dulu sekolah-sekolah favorit yang dianggap favorit itu memang wajar mereka selalu di atas. Kenapa? Anak-anak yang ranking-ranking itu sekolah situ semua. Kalau hari ini kan dengan sekolah zonasi ada pendekatan-pendekatan kewilayahan. Jadi tidak bisa lagi anak ranking misalnya di pelan lain misalnya masuknya ke SMP 1, tidak bisa lagi. Karena dia tidak masuk zonasi. Atau yang tinggalnya di mana misalnya, dia mau ke SMP 7. Dia ranking juga, karena ranking dia bisa masuk SMP 7 dulu. Kalau sekarang tidak bisa lagi karena zonasi. Jadi kita berharap pemerintah memberikan perhatian yang serius untuk meningkatkan prestasi seluruh sekolah ini dari sisi akademik. Jadi nanti akan bisa kita nilai mana kepala sekolah yang betul-betul punya manajerial yang baik dan guru yang berprestasi di setiap sekolah itu. Karena kalau pola zonasi ini diterapkan secara murni dan objektif, bisa jadi nanti siswa-siswa berprestasi itu bersaing dari seluruh sekolah, tidak lagi numpuk di sekolah-sekolah tertentu. Bisa jadi nanti muncul di SMP 15, bisa muncul di SMP 3. Kalau dulu kan SMP 1, SMP 7. Bisa jadi nanti ke depan tidak ada lagi. Kalau pola zonasinya diterapkan secara murni, sehingga terdistribusi anak-anak yang memang punya kemampuan akademik baik itu hampir ada di seluruh sekolah, tidak lagi di sekolah-sekolah tertentu. Zayadi juga berharap pemerintah agar memberikan perhatian seluruh untuk meningkatkan prestasi seluruh sekolah dari sisi akademik dan setelah itu pemerintah akan bisa menilai mana kepala sekolah yang benar-benar mempunyai manajerial yang baik dan guru yang berprestasi di sekolah tersebut. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.